kawan. Sepertinya dia lucu. Lucu kan? Lucu kan? Dil. Tangannya salaman terus, gak bisa dilepas. Woi, ada apa ini? Dil. Udah. Di sini dan ada pemakan buaya di sini sebelah aku. Ada pemakan buaya waktu di Bangkok ya. Rayuan dia memang maut buat jadi doyan makan buaya. Oke, saya Govin Gogo dan kali ini kita ada di Magelang di dusun Klodran. Ya. Lu ngomong-ngomong lu sini. Sini Davi. Dia dari tadi di sana doang, dia enggak berani minum. Gua in frame aja, maksudnya. Halo guys, ketemu lagi bareng aku Davi. Nah sekarang aku lagi bersama saudara aku nih. Ini kalau dideketin gak terlalu jauh beda kan? Wow. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada Mas Romi. Halo Davi. Apa kabar Mas? Thank you ya, baik. Mas Romi ini adalah seorang hipnoterapi. Nah, jadi beliau ini, kalau misalnya melihat channel YouTube dia, itu udah banyak banget artis-artis yang kena hipnotis. Ya, channel YouTube-nya apa sih, Mas? Romi Tondok. Romi Tondok. Ini tadi aku udah ngelihat beberapa teman di sini, salah satunya teman aku namanya Aidil. Aidil, itu dia nggak bisa ngomong, terus nggak bisa berdiri, nggak bisa, pokoknya semuanya. Hipnotis itu bukan dari ilmu gaib lah, apalah, mistis lah, enggak. Gitu itu ya? Ada teknik yang membuat kita bisa dihipnotis. Jujur gue mikir kayak gitu loh. Itu. Jadi memang kebanyakan orang tadi. Banyak yang oh itu pakai ilmu tuh makanya dihipnotis. Itu padahal enggak juga. Enggak, memang ya? ada yang pakai ilmu, cuman enggak semuanya pakai ilmu. Tapi yang lo bakal lakuin ini enggak pakai ilmu. Enggak pakai ilmu. Bener ya? Iya, dan ini pakai logika. Hipnoterapi itu kan ada beberapa macam. Oke. Okay. Nah, kalau saya memang hanya untuk menyegarkan badan, bikin kita fresh lagi segala macam gitu doang. Nah, mungkin aku tertarik nih ya guys yang tadi menyegarkan badan. Nah, gue pengen coba nih, Mas. Makanya sebelum itu subscribe dulu. Subscribe dulu, guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini gue udah mau di hipno ya. Jadi kayaknya untuk merelaksasi badan juga gitu. Gue nggak ngerti ya ini kayak gimana rasanya. Sebenarnya katanya disuruh teman-teman di sini harus relax ya. Ya, relax. Ya cuma karena gue mungkin mindset gue kalau hipnotis kayak apa gitu kan mungkin guys juga udah tahu ya kayak gimana. Jadi kayak sama aja merasa kayak takut. Mikirnya macam-macam gitu, tapi sebenarnya gue pengen coba relax nih. Sudah? Oke? Okay. Subscribe dulu dong! Tahan. Matanya tutup. Santai. Ini jangan pernah coba di rumah ya. Santai. Tarik nafas. Keluarkan dulu pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan dari mulut lambat. Santai, sendiri aja. Tarik nafas, keluarin. Mesin. Tarik nafas kenceng-kenceng ya. Tahan nafas, santai, jangan dilawan. Tahan nafas, jangan dilawan. Masin aja, ikutin. Bagaimana? Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya, benar.
ini berasa banget, enak banget. Kayak dilemesin gitu ya. Lemes, kita tidur. Karena biasanya ada yang sempat mimpi nggak? Kayak sempat juga lagi di mana gitu? Enggak, tadi cuma buat tidur. Udah hilang aja gitu ya? Hilang aja gitu. Coba yang di rumah, yang dimanapun kalau pengen nyobain deh, relax, enak ternyata. Rasa enak gitu. Jangan pernah nyentuhin di rumah ya. Kalau nggak tahu artinya, nggak tahu caranya. Enak banget. Berhasil kita. Berhasil. Aku belum tidur dari jam 1 malam. Oke. Okay. Sekarang udah tidur. Oke. Okay. Dia pengen nyoba relaksasi kayak tadi. Oke, kita coba ya, Dil. Yep, yep. Mas Romi. Mas Romi kok yang Mas Romi kok yang keringetan ya? Biasa. Nih, ini efek kalau makan jangan rakus dong. Jangan bikin malu. Oh, gitu ya. Oke, ya. Oke. Ya. Maaf sendirian. Tarik nafas. Keluarin dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas. Tahan, jangan dilawan. Tahan, jangan dilawan. Sepertinya dia lucu. Lucu kan? Dil. Hey. Lu ngeliat gua kan? Ya bangun sendiri. Ya Allah. Aidil berhasil. Gimana sih rasanya lu? Ya Allah, gimana maksudnya? Sumpah aku ngeblank. Ngeblank ya? Aku berasa kayak gimana tadi ya? Sumpah demi Allah. Guys, ini beneran enggak dibuat. Makanya manggil Dil, aku masih belum sadar. Kok cari manggil aku ya? Tapi enak nih rasanya nih sekarang. Sumpah enak banget. Ya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Aidil dong. Gimana lemas. Justru aku gak sadar pas kamu manggil dia aku sumpah. Ngeblank, tapi kelihatan banget sih. Aku lu gak tahu ini di mana tadi. Lo kelihatan banget mata lo jadi satu aja gitu tadi ngeliatnya. Iya. Tapi bener-bener yang lo ngeblank. Sumpah, ngeblank banget. Oke. Aku kayak mimpi tadi beneran. Iya, sumpah. Kayak di mana gitu. Thank you ya. Oke, keren. Wow. Oke. Wow, thank you, wow. Weh, enak banget, sumpah. Kita harus mulai apa dulu? Mas Adi, gini. Segini, oke. Ya. Terus, fokus ke sini ya. Fokus ke genggaman ini. Oke. Okay. Terus. Bil. Fokus terus. Udah, Mas Adi fokus ke sini. Iya. Dengerin omongan saya, fokus terus, oke. Okay. Sekarang tekan lebih kuat. Jangan ragu. Santai, relax, santai. Lebih kuat lagi. Kumpulin semuanya di sini. Kumpulin terus, fokus, kumpulin semua amarahnya, semua kumpulin di sini. Semakin coba Mas Adi pengen dibengkokin tangannya semakin keras, 1000 kali lebih keras lagi seperti besi. Semakin coba pengen dibengkokin semakin keras, 1000 kali lebih keras lagi. 1000 kali lebih keras lagi. Coba bengkokin. Pengen urat-urat ini. Tuh, kalau ini bohongan. Tuh, urat ini. Semakin coba pengen dibengkokin semakin keras, 1000 kali lebih keras lagi. Yang sedih itu nggak bisa dibengkokin, guys. Oh. Ini keras banget loh, sampai keringetan gua. Ini coba lu masih nggak bisa? Iya bener nih. Nih. Keras lah tuh, otot-ototnya sampai keluar loh. Coba lu bengkokin. Nih, otot-ototnya sampai keluar. Semakin coba pengen dibengkok semakin keras, 1000 kali lebih keras. Nah, sekarang tangannya terus-terus bergoyang begini. Semakin coba pengen berhenti, semakin pengen digoyang terus. Semakin coba pengen berhenti, semakin goyang terus. Goyang, lebih kuat, lebih kencang. Oke, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Gak bisa bengkok. Semakin coba pengen berhenti. Ini kok keras di tengah-tengah nih, gimana? Semakin lemas lagi. Makin lemah, santai, udah bisa?
sama ibu. Udah bisa. Udah bisa. Udah bisa benar. Udah benar ya? Udah bisa ya. Terus santai terus. Keringetan loh. Santai terus. Jadi beneran loh. Jadi kalau misalnya keringetan itu pasti berhasil ya. Enggak bohong ini. It's working. Santai, udah santai, relax, santai. Santai. Santai sekarang. Sekarang mulutnya udah enggak bisa berbicara, semakin coba pengen berbicara mulutnya semakin kuat untuk menutup. Semakin coba pengen ngomong, semakin kuat mulutnya untuk menutup. Semakin coba pengen ngomong, semakin kuat mulutnya untuk menutup. Semakin coba pengen ngomong, semakin kuat mulutnya untuk menutup. Ini tanpa rekayasa lo. Dek. Adik. Adik. Ngomong. Udah berhenti, ini udah berhenti. Adik. Dek. Ngomong. Gak salah guys, ini beneran loh. Ini beneran gak ada yang gue ganti. Di, Adi. Adi. Enggak, gue pengen lu ngomong sekali aja. Oh, gila lu guys. Sumpah ngeseni beneran ya. Ini beneran. Ini kita gak pakai ilmu loh. Ya. Kita gak pakai ilmu ya ini ya. Ini kita gak pakai ilmu. Tuh ini udah pegel ya kan, jatuhnya pegel. Oke, kita pijitin. Sekarang lemas. Ini gue bantuin pijitin. Lemas, lemas, santai, rileks, lemas. Nanti kan bisa ngomong. Bisa ngomong. Oke. Sekarang mulutnya udah bisa ngomong, tangannya udah enak, udah seger lagi. Seger. Udah pegel, udah bisa dibuka mulutnya, udah bisa. Buka deh. Coba dibuka pelan-pelan sambil ngomong. Sudah bisa? Sudah? Nah, tapi iya, dia nggak tahu, dia udah nggak bisa berdiri tempat duduk ini. Udah, gue tadi mau bahas masalah ini. Ini sekarang, tanpa dia sadari, pantat dia nggak bisa berdiri di tempat duduk ini. Serius. Semakin coba, kenapa semakin bisa? Pantatnya semakin melekat. Karena coba deh. Udah melekat dengan lantai ini. Coba aja. Ayo berdiri. Semakin pengen berdiri, semakin kuat pantatnya untuk melekat. Semakin coba pengen berdiri, semakin kuat. 1000 kali lebih kuat. Serius ini. Kalau ini serius. Ini serius. Ya enggak bisa. Kayak ngapain gue? Guys, benar. Patat gua tempel sama lantai. Geser bisa, geser. Hei, pas. Lepas sekarang, lepasin Mas Dati. Ya. Kalau mau lepas salaman dari Mas Dati. Oke, kakinya udah bisa dilepas sekarang. Lepas. Tangannya udah enggak bisa melekat, udah enggak bisa lepas nih tangannya sekarang nih. Lihat dong, salaman terus. Tangannya salaman terus, gak bisa dilepas. Kenapa ini? kakinya udah bisa tuh, tapi tangannya gak bisa lepas. Selalu menempel. Tuan tarik kuat, buset. Tuan, tarik kuat. Lu lihat deh. Enggak, si Davinya tarik kuat benar nggak? Gak bisa dilepas karena tangannya udah saling menempel. Ya Allah, beneran loh deh. Ini gak rekayasa loh. Coba Mas Davi tarik lagi. Ini aku. Aduh, sakit. Udah, oke. Karena kita waktunya terbatas. Ya, iya. Akhirnya kita lepasin saja. Oke, lepas, santai. Wih, ampun. Keren, biasa. Mantap, thank you. Oke, buat teman-teman ini bukan rekayasa, ini beneran. Gua sampai keringetan, badan gua sebenarnya udah keringet banget. Beneran. Karena tadi memang agak sedikit banyak yang ngeluarin tenaga gitu. Ya pasti thank you buat Adi, sekali lagi Mas Romi, thank you banget. Harus juga nonton Romi Tondok. Harus juga Adi. Ya. Harus juga Ideal, semuanya nonton. Benar. Yang paling utama jangan lupa like, subscribe dan share buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sabun kagak sedap. Oke, thank you.